اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita sambung pengajian kita Tuh Fatur Ribin muka surat 10 di tengah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah mereka itu adalah i'tiqad bahawa iman dengan yang gaib itu batil, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Kita sambung lagi tentang akidah-akidah yang menyesatkan daripada 72 kaum daripada umat Nabi yang disebut oleh Nabi dalam hadis-hadis sebagai sesat dan masuk neraka, iaitu antaranya kaum Khawarijiyah. Khawarij maknanya keluar, keluar daripada orang ramai lah. Hak pangarangan, hak ramah tak mau ikut, nak pakai hak dia. Maka di antara pandangan ataupun pegangan akidah Khawarijiyah yang sesat ini adalah i'tiqadnya. I'tiqad ni maknanya pegangan hatinya bahawa iman dengan yang gaib itu batil, maka i'tiqad yang demikian itu kufur. Kerana firman Allah Ta'ala, hudan lil muttaqin allazina yu'minuna al-ghaib, allazina yu'minuna bil-ghaib, yakni adalah Quran itu menunjuk ia akan segala yang takut akan Allah Ta'ala, lagi percaya mereka itu akan yang ghaib, iaitu hak Allah Ta'ala. Dan ba'ts, ba'ts ini maknanya bangkit hari kiamat dan syurga dan neraka. Dalam surah Al-Baqarah Allah sebut bahawa orang-orang yang beriman ini yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan berita ghaib. Apakah makna yang ghaib? Kalau dalam bahasa Melayu kita ni, masyarakat Melayu, ilmu ghaib neh, jangan pergi kok tu. Ilmu ghaib ni kononnya kita boleh ghaib. Ada depan orang dah ada ghaib, ting tak ada. Bukan hak tu. Neh. Maknanya beriman dengan yang ghaib ini ialah beriman dengan benda yang kita tak dapat capai dengan panca indera. Dia alam ni dia ada dua, alam syahadah dan alam ghaib. Alam syahadah ialah alam yang kita boleh nampak, boleh dengar, boleh rasa, boleh tinjau, boleh pegang, boleh sepak. Nah, itu boleh dapat dengan panca indera. Contohnya Allah kata fawali wajhaka syatral masjidil haram. Taklah kamu tengok kepada Kaabah kalau kamu semayang. Kita pun pergilah Mekah. Neh? Kita nampak tak Kaabah depan muka? Nampak tak? Nampak ah. Hak tu boleh dilihat. Kita pun berimanlah, percayalah, boleh dilihat, boleh kita pegang, neh, boleh rasa. Adapun kalau dikata dalam Quran tentang hari kiamat, tentang kebangkitan, tentang dikumpulkan manusia di padang mahsyar, tentang azab kubur, malaikat muka nakir, alam roh, malaikat dan Allah tu sendiri, dia yang menjadi, dia yang bersifat demikian, itu semua tak boleh kita tengok dengan mata.
Tak boleh nak dengar dengan telinga. Pernah tak ada kita dengar malaikat? Tak dengar. Tengok, tak lagi. Neh, neraka, neraka tak tengok lagi. Dah tu gambar-gambar dalam internet tu lokeh. Faham? Jadi kita beriman dengan yang tak dapat dilihat, tak dapat didapai, tak dapat dihidu. Itulah yang Allah kata syarat orang beriman. Tapi bukan semua benda yang kita tak nampak, tak ada, nak dapat dengan percara itu betul. Faham? Yang benar ialah yang mari Quran dan hadis beritahu. Itu benda yang ghaib. Jadi maksud dalam surah Baqarah ini, yu'minu nabil ghaib, beriman mereka itu dengan benda yang ghaib yang diceritakan oleh Quran dan hadis. Quran kata ada alam barzah. Kita tak payahlah kata, nanti aku nak check dulu. Nak pergi tengok dulu kubur. Kita pun pergi kubur. Macam orang Amerika dulu, tahun 80-an, tahun 70-an, dia letak metal di kubur. Nak tengok ada tak alam barzah ni. Tak gerak metal. Nampak? Jadi dia pun waswah. Dia buat metal. Nah, metal dia buat tu alam dunia. Tak boleh nak kesan benda alam raib. Nampak? Tak kena metal. Kalau Allah kehendaki, boleh. Macam kita metal hok nak suka darah. Kata kita nak tahu suka darah kita ni nak maknanya tinggi ke rendah. Faham tak gini? Lepas tu kita nak pergi suka benda lain, nak pergi timbang gula. Tak boleh. Alat lain. Hok timbang getah, kita nak timbang mah, nak jual. Mah ada dua mah. Lepas tu pakai dacing getah. Hok so gitu. Tak gerak dacing. Neh? No, timbang mozek nak tok atas lori atau nak timbang lori macam JBJ. Dia ada nimbang tak JBJ? Ada tak? Dia buat atas-atas lori jirik atas dia, cek naik nimbang digital dia. Nak timbang lori, buat pergi kedai ruci pinjam nimbang je. Buat apa nak atas barang ke jadi takut lebih muatan sama dia JBJ. Jadi nak lenyek dengan lori atas nimbang, cuh nimbang tak kena dengan barang. Jadi apa yang datang kepada kita hal ghaib yang masa akan datang. Mana hal yang kita kalau sedang berlaku pun sekarang dak dang nak dalam kita nak capah. Macam alam barzah. Dalam hadis kata ada kucing masuk di dalam lubang kubur. Kemudian ada malaikat pula. Nampak yang bertanya kita tentang Nabi Muhammad. Nampak? Man huwal ladzi? Nampak? Ja'a 'alan nas bil bayyinat min rabbihim. Siapakah itu? Seorang laki-laki yang telah datang kepada semua manusia membawa keterangan kepada daripada Tuhannya yang benar. Tanya mayat. Lepas tu masuk pula mungkawanaki dalam hadis orang lain pula. Nampak tak dengan mata? Jauh. Tapi mari dalam Quran, kita beriman. Kalau bukan dalam Quran hadis, kalau bukan dalam Quran hadis. Contoh kawan kita. Dia kata dia nampak jin. Jin alam baik, tak nampak. Faham? Dia nampak malaikat. Tadi nampak malaikat nitah. Dia kebawa kita kedai kopi. Bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Kawan kita je kebawa. Mu tengok mana? Tadi aku nak tubik rumah ni. Kalau gitu, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Jadi wajib tak kita percaya? Tak wajib. Sama dengan mimpi. Tok guru kita sekalipun, kalau dia kata dia mimpi, jumpa Nabi. Faham tak gih? Boleh jadi betul. Dan tidak semestinya betul. Tidak mustahil salah. Faham? Jadi ingat, beriman dengan yang ghaib ini wajib. Tapi bukan semua benda yang Quran dan hadis cerita. Dibuat misal sini, contohnya, Allah Ta'ala, apa yang berkait dengan Allah. Allah begini, Allah menjadi, Allah mencipta, Allah buat Nabi Adam. Itu semua tu tak ada kita nak ukur. Nak ambil meta tak ada. Mereka mari Quran kau buat. Kamu ni asal daripada Nabi Adam. Nabi Adam yang Allah cipta daripada tanah. Sebelum daripada cipta itu, Allah suruh pula malaikat turun ke bumi, mari ambil tanah-tanah berbagai-bagai jenis untuk buat Nabi Adam. Semua itu dalam Quran, dalam hadis. Kita beriman. Faham?
Lagi al-ba'su, al-ba'su kebangkitan. Nabi kata ana awaluman insyaqqal qabru, akulah orang yang pertama terbelah kubur. Neh, ha, Nabi keluar dari kubur aku orang pertama. Nah, nak tengok dah ni. Kita kata dah, buat mari CD lah pun nak tengok tu. Buat mari MP4 tu. AVI. Kenapa aku nak tengok tu? Video ada video baru aku percaya. Ha, tu orang kafir. Beriman tak? Bila datang dari Quran, datang dari hadis, benda yang raib, yu'minu nabil raib. Nampak? Ha. Dan syurga dan neraka, kok cerita saja kok syurga neraka. Ha, tengok dulu cerita syurga neraka ni siapa yang beritahu. Quran ada, hadis ada. Maka kita beriman. Hak saing ke apa? Bukan Quran, bukan hadis, tak wajib percaya. Faham? Ha. Maka Khawarijiyah ni dia kata barang barang raib ni tak betul. Tak betul. Batil, beriman dengan benda yang tak nampak, tak betul. Dia jadi ngaruk lah. Dia jadi golongan saintis. Saintis ni dia kaji dulu. Ha, ada, barulah dia nak percaya nampak. Nah, ha, kalau setakat teori, dia tak mau pakai. Jadi dia anggap Quran dan hadis ni teori. Teori lain, teori ni kita. Kita belajar dan kita dengan ilmu kita itu, kita memberi berijtihad dan memberikan pandangan. Itu teori. Ha? Ha. Allah Ta'ala bukan beri pandangan. Allah beritahu benda yang maujud. Nah, ha, benda yang maujud yang tak dang dengan kita. Ha, kita kena percaya pasal Allah dan Rasul itu adalah mutlak. Neh, ha, kalau untuk guru boleh jadi salah. Neh, ha. Jadi jangan kita tolak berita-berita raib dalam Quran, dalam hadis. Dan setengah mereka itu kharijah anak itikad bahawa Allah Ta'ala tiada menghukumkan segala makhluk dengan suatu hukum. Maka itikad ini kufur kerana firman Allah Ta'ala wa yash'allahu ma yasha' wa yahkumu ma yurid. Yakni berbuat Allah Ta'ala akan barang yang dikendakinya Allah dan dihukumnya Allah akan barang yang dikendakinya Allah. Ha. Kharijah pula ada lagi dia kata, Allah Ta'ala tidak akan menghukum makhluk. Ha. Ha. Ni benda-benda ni kalau kita tak belajar, kita pun tak ada beri pandangan begini. Cuma oleh kerana datang daripada ajaran-ajaran yang sesat, takut-takut kita terdengar. Dan ni banyak benda-benda fitnah masuk campur aduk dalam agama kita. Kita pegang, oh ni kharijiyah. Ini sesat. Neh? Ha. Allah ni dia kata tidak akan menghukum makhluk. Dan kan dalam Quran kata, وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدْ. Allah ini menghukum siapa saja yang dia kehendak. Ha? Ha. Jadi, pasal apa jadi kafir? Pasal lawan Quran? Buku sains tak apa kita lawan. Buku matematik tak apa. Ha? Ha. Tulisan ustaz tak apa kita nak lawan. Neh. Ha. Ha. Kalau kalau maknanya ulama' boleh lagi nak lawan. Ha? Ha. Ulama' jumhur ulama' kata bertandakan kepada hadis, tarikh lahir Nabi Muhammad SAW ialah 12 Rabiul Awal. Itu pandangan jumhur ulama. Ambil daripada mana hadis? Oleh kerana hadis itu tidak kuat, ada kelemahan pada sanadnya, maka tidaklah jadi ijma'. Ha, kalau hadis itu kuat, jadi ijma' ulama. Ha, ha, kemudian ada pula pandangan ahli falak yang mengira dengan hitungan falak jatuh pada 9 Rabiul Awal. Ha, maka kita, hati kita cenderung belah 9 Rabiul Awal. Tak ada masalah. Faham tak lagi? Eh? Ha, pasal apa? Ulama' ambil 12 ribu awal, bukan hadis mutawatir. Bukan hadis sahih. Hadis da'ih. Hadis da'ih ni apa dia? Hadis palsu kan? Hadis ni. Tapi berlaku kekurangan pada sanad ataupun pada jalur matangnya. Eh? Ha. Tapi kalau hak Allah, Allah sebut je lah. وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدْ. Eh? Dan ayat ni da'ih ke sahih? Ha, tumbuk tak muka sutih. Ayat Quran ni tak ada sahih, tak sahih. Faham? Ha. Makna sini kita ambil lah iktibar. Jadi kafirnya golongan-golongan sesat ini kerana membuat, mengeluarkan hukum atau perkataan atau tafsiran lain daripada Quran. Sebab tu jangan memandang-mandang. Nak? Ha, awak pandang-pandang sendiri. Nak lain. Nak keluar hukum. Lain ni orang cakap Quran lah ke? Nak? Haa.
baca Quran tak apa. Salah baca. Bukan salah tafsir. Salah baca. Nak? Ha. Dah sengaja baca Quran, dah tanda tajwid, pergi baca juga salah. Dah kapi. Dah kena haram. Dosa tak? Dosa. Sengaja. Tak mau belajar. Dah haram bang kali baca Yasin. Nampak? Yasin. Nampak? Hanya pakai ikut dia si. Nampak? Wal-Qur'anul Hakim. Bang, kok mana pun Allah dia ni mari. Berdosa baca lagu tu. Kapi, dah. Haram bang baca Quran. Tapi tafsir menyalahi yang Allah kendaki, menyalahi dengan mantuk yang jelas dalam Quran, dengan sengaja, tapi hang. Dan setengah mereka itu adalah i'tikad bahawa matahari dan bulan dan bintang itu bukan ia daripada makhluk Allah Ta'ala. Maka i'tikad mereka itu kufur kerana firman Allah Ta'ala, wasyamsa wal qamara wan nujuma wal wan-nujuma musakharatim bi'amri, yakni bahawa matahari Allah kata dan bulan dan bintang itu alas kiliangnya dijadikan dan terperintah di bawah titah Allah Ta'ala. Musakharat maknanya mereka ini bukan bergerak sendiri. Allah kata bulan, matahari, dan matahari dan bulan dan bintang semua ni musakhara. Allah yang bawa dia berjalan-jalan mengikut orbit masing-masing. Kalau Allah tak benar, duduk diam lah bulan. Congok tak lari. Nak, ni bulan naik, turun kot ni, naik kot ni. Turun kot ni, naik kot ni. Matahari naik kot ni, turun kot ni. Jadi dia kata tak, matahari, bulan, bintang bukan makhluk. Dah bukan makhluk dia. Gini, senang. Kita ahli sunnah wal jamaah beriktiqad selain pada Allah makhluk. Nampak? Bak makna alam itu ialah dialah makhluk. Ma siwa Allah huwa makhluk. Apa yang selain Allah itu makhluk. Kerana Allah ni saja khaliq, fa'ilum. Hak lain maf'ulum. Allah ni fa'ilum, khaliqum, khaliq yang mencipta, yang lain maf'ulum, makhlukum yang kena cipta. Nampak? Ha. Dan ayat ni kata gua ni. Ayat ni kata wasyamsa wal qamar dan matahari dan bulan, wan nujum dan bintang, musakharatim bi amri. Hak cahit kita bi amri itu. Semua matahari, bulan, bintang dia beredar dengan perintah Allah. Tiba-tiba dia kata bukan makhluk Allah. Dan ni Allah Ta'ala yang memerintah perjalanan mereka, bukan makhluk lagi. Ha, jadi memandang-mandang nak pelik pada orang. Neh. Ha. Ni yang kata Nabi kata dalam satu hadis, man syazza syazza finnar. Orang yang nak pelik maka dia akan ganjil masuk neraka. Faham tak ke? Ha, ini nak bih pada orang. Buat hak pelik-pelik. Neh. Ha. Dulu ada aja orang sesat. Hak jenis potostek dengan ilmu nukil. Nak. Ha. Dia apa benda? Dia khabar ke kita ni semayang kita ni tak betul. Dia ustaz eh. Ha. Dia kata semayang orang ramai ni tak betul. Sebab apa tak betul? Pasal kita sujud gini tangan. Ha. Sujud tangan tak gini, kita pun sujud. Faham tak? Salah. Ha. Tak betul. Ha. Martabak rendah. Eh. Tak tahu kahla dia panggil. Ha. Orang ilmu nukir. Ilmu nukir ni bagi dia maknanya ilmu tinggi sekali. Ya. Bagi ulama-ulama, bodoh kali. Faham tak lagi? Pasal orang tak ada ilmu. Faham? Nukir, nukir. Faham tak nukir? Bukan tukir. Tukir orang beruk, orang naik nira. Faham? Nukir ni bahasa Arab, nukilah. Faham tak? Dia pakai copy paste. Ah, bahasa mudah. Nukilah makna memindahkan ayat aje. Pakai ambil je, pakai beli baku. Nah, kalau bahasa moden, copy paste. Copy paste tu bahasa Terengganu, beli baku. Faham? Ha, beli baku ikan orang lah baku tu. Nah, orang yang reti ikan tu, orang ambil dalam laut. Tu orang reti ikan. Faham tak pergi? Tu orang ahli dia. Nak? Kalau ahli laut tu, mutu ke laut tu, nak? Dia seperong tengok 2 kilometer. Nampak gelegok atas laut. Nah, sebab di laut tu, kita akan boleh nampak keliling. Nah, kita duduk patah hari ni, lebu habis tak nampak benda. Kalau tengah laut tu, nampak habis. Faham? Dia pun tengok dengan seperong jauh. Tengok mata tak nampak. Faham?
air kurit. Ha, ikan tak ada air. Dia punya gelok air. Air kurit. Hang, dia pun lekong buka air kurit sungguh 3000 kilo. Nampak ikan tak? Tak. Ha, nampak gelok air. Kan ikan bila banyak air dia gelok. Faham tak ke? Ha. Jangan kita tengok waktu dah gelok pun di laut. Tu sekor. Sekor dah gelok. Ikan kapah. Faham? Ikan, kalau mu jumpa kawan ikan nembo, gelok air. Faham tak? Dia gedik air. Ne? Ha, kesang kekang dia tu yang begitu ramai. Beribu-ribu ekor. Ha, tu ahli dia. Ha, tu ulama gitu kan. Faham tak ke? Ha, kita ni orang Kuala Lumpur ni. Nampak tak? Ha, kita tengok pasal. Faham? Ikan tengok pasal. Ne? Di jalan dah. Bini pergi beli kain. Setera kain batik. Tak pasal bayar. Tak laki ni malah nak turut. Nak? Ha, geng-geng jabat ke eh. Lalu kot orang jual ikan. Faham tak ke? Ha, ada ikan apa dia? Ikan senanging cakap. Ada panjang tu ikan senanging. Faham? Ha, kawan dia kata, eh. Siakap. Ikan siakap bongok tengok. Boleh orang ambil kerja jabat wadah gitu. Ikan siakap dia kata. Dan nak buat guna kerja dia tak ada ilmu. Faham tak ke? Ha, nampak? Nah, ha, ikan siakap. Nah, kawan dia kata, "Hei, ikan siakap. Ni ikan benda Allah, ikan khisi. Khisi apa putih leput kilat gitu?" Pang, kawan dia nak mau tiga bijak. "Benda mu, ni ikan kuku. Ikan kuku. Ikan kuku lah bor gitu. Pang, dia bahan ikan kuku." Hak nama pak kata tanya orang, kalau kau tak tahu kau tanya orang tahu. Ni ikan pari. Pang. Pak-pak ekor bodoh. Nampak tak? Tak apa lagi pasal bodoh setakat tu ke. Hang? Ha, dahsyatnya orang dia ni. Ni pergi ambil gambar ikan tu. Pergi ubah dalam Facebook. Gambar ikan pagi. Ha. Faham tak ni? Memandai-mandai dah pula. Menyebarkan hukuman yang salah. Faham tak ni? Tadi baru teka. Baru sekali bodoh ni jadi jahal ni. Dia ni ramai tak gitu? Ramai. Ha, pasal apa? Dia copy paste. Dah tak? Dia kabar benda dia. Dia betul. Sebab orang awam ni nyakit mengingat eh. Bila dia tahu satu pengetahuan, dia dapat maklumat satu benda, dia rasa dia setara dengan tok-tok guru dan alim ulama. Sebab tu dia lawan ulama. Pasal apa? Pasal dia jumpa dalam Google makna yang sama. Dia dapat tahu, maka dia rasa dia setara dengan Imam Hambali, dengan Imam Hanafi. Sebab tu jadi ngau ngapa ni dalam Facebook. Faham lagi. Neh. Ha, padahal beli bakul saja. Faham? Ha. Dan setengah mereka kita intikan bahawa segala perempuan umpama perhumaan atau umpama bunga-bungaan, maka haruslah kamu ambil barang sekendak kamu dan harus kamu wati dulu daripada nikah. Maka intikan demikian itu kufur. Hak ni ramai nak mengaji. Ha, jadi pendek potong hak kita cerita tadi. Hak jumpa golongan sesat ni. Dia kata kita ni ramai-ramai ni bodoh doktor mayang gini. Yang betul hok diambil dengan tok guru dia. Ha, dah guana sujud. Tok guru dia kata, faham tak ni? Sujud tangan kena buat gini. Nampak? Ni berlaku tahun 90-an ni. Tangan. Dah benda gini tu. Dalam ni ada Allah. Kita sujud dalam Allah. Ha, jadi hok bodoh. Oh ni baru tu. Ha, bodoh. Hok bodoh. Faham lagi nampak? Orang makan dek kucing. Nampak dah? Baru lah. Oh ni baru tu. Kali tanya orang alim, orang alim suka apa tu beg air cing maknanya. Faham tak? Mari duana pula bongok. Nampak tak? Pasal orang alim dia ngaji belakang okay, kita. Ha? Dengan Quran ngadi, dengan Quran ngadi. Tak ada tu beg benda gitu. Tahu dah pelawak. Ha? Ha. Jadi kita pun kata, oh gitu. Membalik tanya tok guru mu. Faham tak? Kalau dalang ni, dalam ni ada Allah. Ni bawahnya ada apa? Bawah. Dia tanya sungguh. Tok guru dia kata, tu tak ada lagi dalam kitab tak sebut lagi. Dua minggu lepas tu dia kabar. Tok guru dia kata, bawah ni tak ada. Tak ada. Hak ada dalam ni. Kita kata, mu dengan tok guru mu main ngaji dengan aku pula. Ha, ada bawah ni. Tapi main ngaji rumah. Ha. Ngetuk tok guru mu bawa belaka. Bang. Oh, nak kocok. Dah kan gitu. Ha. Ha, kena layang gitu lah. Ha, bodoh. Faham lagi? Ha, dia nak pelik dia orang.
Ha, ni man syaza, syaza pina. Orang yang pelik gini masuk neraka musyakor ni. Orang lain semayang ni, ni. Diri ni, diri diri, diri kat biasa ah. Allahu akbar. Dia tahu. Dia nak pelik pada orang. Seluruh dunia semayang tak ada macam dia, tapi oleh kerana dia buat pelik, nak tarik perhatian orang, nak khabar dia hebat. Ha, sebab tu lah ni orang nak buat pelik. Betul tak? Nak pelik ni apa tujuan pelik? Nak tunjuk hebat. Nak pelik-pelik. Nampak? Ha. Nak maya, nak maya nak ngajar jahil. Nak nyanyi suara katuk gila. Nak markah drama muka uduh tak ada orang nak ambil. Nak buat gua nak serupa pula. Khabar tiang lapu. Faham? Batu bohlah Facebook, bohlah YouTube. Faham? Buat bodoh-bodoh. Betul tak? Ha gini. Ini nak pelik dia orang. Ha, dah popular tak apa. Huyo 20,000 like. Huyo. Ngelah dah. Dah dah minyak dah orang nak bayar kau. Minyak ha. Ha boleh 20,000 like pun. Ha, jadi dia semayang tok guru dia kata gini. Sebelum niat, sebelum takbir, berjalan 3 langkah ke depan ujung tempat kita nak sujud. Berdiri betul, kejang mata, bayang Kaabah. Nampak Kaabah, undur takbir. Haduh. Dok itu jek atas belakang. Biar mampu selalu. Faham tak ni? Ha, ini nak tunjuk pelik pada orang. Lah, jadi sesak barang. Ha, tak ada, tak boleh lawan. Nabi kata, selalu kamar ra'aitumuni usalli. Semayang macam aku semayang dalam hadis. Hak tak ada dalam hadis, serah pada ahli ulama memberikan pandangan. Ha, ha dia gitu. Ha, kemudian dia kata, Khadijah ni orang perempuan, Tuhan buat macam bunga. Faham tak bunga-bunga? Jadi kalau kita lalu di taman bunga, kebun bunga, siapa-siapa nak petik boleh ambil. Ha, ha bila nak pegang boleh, nak petik saja pun boleh, nak tiung pun boleh. Ha, ni Khadijah. Hak ni ramai anak-anak belajar. Oh, best kalau gitu. Faham? Ha. Macam Syiah. Syiah boleh nikah kontrak. Faham tak lagi? Ha, akad nikah seorang, dua orang. Kita dengan hak puang yang akad nikah. Nampak? Aku jadikan kamu, aku nikahkan kamu dengan diriku, dengan bahar kahwin yang RM50, 3 malam sahaja. Ha, halal. Oh, ramai nak jadi Syiah. Faham tak lagi? Ha, ni. Benda-benda ni hak nafsu belaka. Maka hukumnya kafir kerana mengharuskan yang diharamkan dan mengharuskan zina yang ditegahkan firman Allah Taala wala taqrabuz zina innahu kana fahyatan wa sa'a sabila. Jadi jangan kamu hampirkan zina bahawa adalah ia amat keji lagi dosa besar dan sejahat-jahat jalan. Kalau zina dosa besar tak kafir. Kalau menghalalkan, hukumnya jadi kafir. Nah, waktulah hati-hatilah. Perkara-perkara di antara benda-benda yang menyebabkan seseorang itu jadi ridah, jadi murtad, menghalalkan yang haram dengan ijma' atau mengharamkan yang halal dengan ijma'. Kenapa ada kaitan dengan ijma'? Sebab kalau benda yang tidak ijma', benda yang ada perselisihan pendapat ulama' mu'tabar, tidak jadi kufur. Contoh hak kita sebut sama main catur. Tiga mazhab Hanafi, Maliki, Hambali kata haram main catur. Mazhab Syafi'i kata tidak haram, makruh. Faham lagi? Neh? Ah, maka siapa yang buat artikel dia kata haram main catur, maka tidaklah masuk dalam kategori ini. Kerana perkara ini ada berlaku perselisihan. Faham lagi? Ah, pada yang siapa yang mengatakan main catur tidak haram sedangkan Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan haram, maka perkataan tadi iaitu main catur tidak haram tidak mengkufurkan kerana di sisi mazhab Syafi'i makruh. Faham? Yang dengan kata jadi kufur man ahalla ma haruma bi ijma'in. Nampak? Orang itu menghalalkan apa yang haram dengan ijma'. Apa yang ijma' ulama haram? Minum arak. Ada tak khilaf kata minum arak dah haram? Tak ada. Cuma sepakat kata haram. Dia kata tak apa minum arak. Faham tak? Ha, ne? Kita tak boleh kata haram. Itu hak individu. Dia main hak individu. Ne? Ha, ha. Individu habis masuk neraka lagi. Faham tak lagi? Ha. Begitu juga mengharamkan yang halal.
Neh, mengharamkan yang halal. Man ahrama ma yahillu bil ijma' faqad kafara. Dan barang siapa yang mengharamkan perkara yang halal dengan ijma', maka jadi kafir juga. Hati-hatilah. Kalau kita nak sembang barambang, sembang bak bola. Tak apa abah rambang pun. Nampak? Cakap salah pun tak apa kalau bola ni. Dia lalu kot stadium. Stadium ni, stadium bandar ni. Stadium kau pada, culbu bi tau. Tu dalam setahun je. Piramid Firaun tahan kau 5,500 tahun tak utuh. Stadium ni setahun je. Dah boleh happy birthday to you berbawak jatuh. Paham lagi. Stadium ni dia lalu dengan motosikal mari daripada daripada benda Maybank tu. Sampai kat stadium api merah. Betul lu motosikal. Faham tak? Tulang dalam stadium tu orang ramai duk lawan bola. Terganu lawan persahabatan dengan Manchester United. Persahabatan lah kalau main sungguh balik awal. Dengan JDT pun 15-0 kena. Faham? Jadi dengar go. Tidak. So, hidup kat muster. Go. Dua kali rasa kok. Dua kosong. Dua dah. Bila nyala dia, dalek nyala hijai-hijai lah. Go. Go pula. Dia kabur ke dapat. Menang Tianu. Menang Tianu dia. 3-0. Faham lagi? Bahan gambar Tidak tengok pun. Faham? Padahal go go bukan go. Bola kena palang. Trianu yang tendang 3-3 tu. Pemain MU demang habis dah duduk kat nampak dorok cetong dah kena matahari panasan. Jadi bola kena palang Bola pertama kena palang tak masuk. Orang sorok go dia kata go. Bola kedua kasut masuk. Bola tak masuk. Orang kata go juga keju. Dia kata 2-0. Bola ketiga bola tu tak kena nak gad-gad nak kena gaisang. Bahang di muka pengadil. Tubik mula bola. Orang pun sorok go. Tak go. 0-0. Jadi dia salah isi siapa maklumat. Tak apa tu hak bak dunia. Bak aku angkat jangan bahagambang. Dalam dengar gini tak faham. Dalam dengar. Dalam tulis salah lagi. Ada orang dia tulis syok nak. Kita ngajak, dia tulis syok nak. Kita balik sekarang leting tubik. Orang tahu. Ada kok salah. Kita kata lain, dia tulis lain. Orang tu orang pagi dengar. Dia nak tulis, tulis biar betul. Syahadah adalah kaum Khawarijah itu naik saksi mereka itu akan bahasanya Ali radhiyallahu anhu itu kafir. Khawarijah lawan bagi Syiah. Dia anti Syiah. Dia tersina Ali kafir. Marah benar ni. Dan lagi pula kata mereka itu kami tiada mengetahui mukmin atau kafir lain daripada Abu Bakar dan Umar. Marah segala intikab mereka itu kufur. Tengok jahat. Daripada ahli sunnah tubik jadi Khawarijah. Syiah jahat kok. Dia kata Abu Bakar Umar kafir. Itu kita ambil lah pengajaran. Walaupun mereka ini berada pada zaman zaman emas Islam. Zaman ilmu itu nak bertebarang di muka bumi. Tapi oleh kerana apabila hati kita rosak, maka habis jadi rosak. Siapa lahirnya mazhab Syiah, mazhab Khawarijiah, Ibadiyah. Macam-macam. Jadi kalau saya nak wakak, Khawarijiah kata dua orang ni sahabat yang beriman. Syiah kata saya nak wakak, saya nak Umar, kapi. Saya nak Ali pula, Khawarijiah kata saya nak Ali, kapi. Sesak kau mengkapikan sahabat. Syiah pun sesak kau. Dia kata Sina Ali yang boleh. Anak kawan-kawan Sina Ali, anak-anak Sina Ali. Sina Wakak, Sina Umar, sesak. Ahli sunnah dok gitu. Semua sahabat Nabi besar dan kecil, mereka adalah lebih daripada manusia yang lain. Dan salah dan silap mereka ada dengan sebab ijtihad mereka itu sendiri. Tidak ada yang kufur, tak ada yang sesat di kalangan sahabat. Faham lagi? Itu ahli sunnah wal jamaah. Tidak melampau-lampau. Kita sayang pada Sayyidina Ali, tapi tidak sampai macam sayangnya Syiah pada Sayyidina Ali. Kita sayang tak Sayyidina Ali? Sayang. Syiah sayang tak? Sayang, tapi melampau. Sehingga dia anggap Sayyidina Ali patut jadi Nabi. Satu golongan, tak Sayyidina Ali patut jadi khalifah pertama. Ini Syiah ni rengang sikit.
Syiah hak berat lagi, mazhab berat. Sayyidina Ali patut jadi Nabi tu. Tapi Jibril ni dia anyuk sikit hari tu, turun wahyu ke ke Muhammad. Patut turun ke Ali. Dia ingat Jibril tu macam postman lah. Jadi pening kepala marah di bini, salah hantar surat. Ada yang nak surat rumah jirang, siapa rumah kita? Ah, itu postman. Bukan Jibril. Dia ingat Haji Jibril. Tak jual roti je. Pahal tu jual roti nama Jibril. Pahal tak lagi. Nak. Jadi jangan berlebih-lebihan. Nak. Jangan melampau-lampau. Nak. Dato' awak sambut Maulidur Rasul tu melampau. Itu bukan melampau pada. Waktu harus pada syarak. Melampau ni macam syiah. Bang, siapa maknanya? Sayang nak Sayyidina Ali. Siapa patut letak Ali itulah jadi nabinya. Muhammad patut tak jadi nabi lagi. Itu melampau. Macam Kristian. Sayang Nabi Isa. Kita sayang tak Nabi Isa? Sayang. Kita beriman Nabi Isa. Beriman. Dia beriman tak? Tapi melampau. Lepas Nabi Isa, anak Tuhan. Faham lagi? Mak Nabi Isa, Siti Maryam, bini Tuhan pula dah. Bila lebih pada hak sesat. Nah. Kata Sina Ali radhiyallahu anhu, halaka bi isnani. Muhibbun wa mufritun. Mufridun wa mufritun. Yani binasalah daripada sebabku dua kaum. Satu kaum yang mengasih daku berlebih-lebihan, kedua kaum yang benci akan daku berlebih-lebihan. Yang pertama itu Rafidiyah, yakni Syiah. Yang kedua itu kaum Kharijiyah. Sayyidina Ali kata dua jenis golongan jadi sesat. Tapi bi dengan sebab aku. Bi sababi. Bi tu bi sababi dengan sebab aku. Yang pertama melampau-lampau kasih kepada aku. Iaitu puak Syiah. Siapa kata? Syiah kata, hak betulnya Sayyidina Ali lah dilantik menjadi khalifah pertama. Tapi Abu Bakar dan Umar rapah kuasa, main kotor. Dia main politik kotor Syiah. Di belakang Syiah Yahudi. Ingat deh, mana-mana kejadian buruk dunia, hak besar-besar, tok dalang dia adalah Yahudi. Yahudi orang bijak kan? Tuh nak, berapa bijak? Dia Bani Israel. Bukan Bani Melayu. Anak Bani Melayu, Melayu tak pernah lupa. Bang kena sokmo. Bang pas naik-naik minyak air gabu. Bang lagi. Bani Israel ni Bani apa? Bani Nabi Yakub. Cucu Nabi Sulaiman. Dan Nabi Ibrahim. Faham lagi? Tunang Nabi Yusuf tu. Faham tak? Ishak, Yakub, Yusuf. Tu orang bijak-bijak tu. Sebab tu cucu-cucu, walau kapir pun, cucu-cici, bijak. Nyelebong habis tu, PBB dah PBB nyelebong habis seluruh dunia, nyelebong di Israel. Tu nak? Orang bijak tu. Yang boleh kalahkan kebijaksanaan Yahudi, Rasulullah. Agak-agak kau, goreng dia habis, agak Madinah. Kacang je. Dia boleh nak pergi dengan Nabi. Nampak? Adapun kaum Jabariyah, maka iaitu 12 kaum. Wallahu a'lam.